Siang teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga saya jumpai pada hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini saya akan mengunjungi pameran bonsai Sudemale Bonsai Pamnas Buleleng 2024. Nah, teman-teman, ini situasi di depan ini ada beberapa lapak stand dari beberapa daerah yang ikut berpartisipasi di Bali. Beberapa stand yang menjual bonsai dan alat-alat bonsai. Kita akan tanya-tanya dengan pemilik stand ini. Mas, boleh tanya-tanya Mas? Oke, siap. Siapa namanya Mas? Nama saya Mas Hendri. Mas Hendri, dari mana? Dari Lumajang. Dari Lumajang, wah hebat sekali nih. Dari Lumajang ikut berpartisipasi ini di Pamnas Buleleng tahun 2024. Udah berapa hari Mas? Di sini sekitar 4 harian. Sudah 4 hari ya? Oke. Berarti dengan teman-temannya ya? Oke, semua teman-teman. 2 harian. Di sini tujuannya juga untuk apa Mas? Untuk berpartisipasi, terus kita tambah teman, kenal juga banyak, gitu di hidupnya enak. Sambil membawa bonsai ya, peralatan bonsai juga. Ya, cari rezeki itu lagi. Ya. Ini koleksinya banyak ini. Ini ada sancang. Mulai dari bekalan kita bawa sih, katanya. Mulai dari bibit ada, bekalan ada. Mulai dari bibit, bakalan, gih, sampai yang sudah jadi ya? Gih. Yang jadi juga ada. Nah, mungkin kita akan tanya ini. Ini contohnya, ini kimeng ini. Ini udah berapa lama nih, Mas? Itu prosesnya sekitar 4-5 tahun lagi. 4-5 tahun. Ini kakinya sudah oke, luar biasa. Ini masih ngelos. Tapi sudah konsepnya sudah masuk kanan kiri backnya depannya. Ah, tinggal nunggu dilanjut aja ya Mas ya. Ini kira-kira berapa ini Mas? Ini harga 12 juta aja. 12 juta. Nego ya. Itu harga pertama. Lalu kita akan lihat lagi yang lain, itu ada Sianci Barbados sedang berbuah. Itu ada mustam. Itu di bawahnya juga elegan. Itu Sianci Barbadosnya berapa itu? Apa sih? Siancinya. Oh, siancinya itu di budget 4,5. 4,5 ya. Okay. Itu sudah lumayan, itu kakinya besar. Cari sianci sebesar itu susah ya dapat di alam ya. Okay. Harus beli ini.
itu di depan ada banyak Kimeng, Kimeng program akar ya, juga akarnya sudah luar biasa, tinggal melanjutkan saja. Oke, kita akan lihat-lihat lagi ini. Terima kasih banyak teman-teman yang mau melihat langsung ke sini. Silakan bisa ketemu dengan Mas siapa, maaf tadi saya lupa. Mas Hedrik. Mas Hedrik. Mas Hedrik dari Lumajang. Oke, terima kasih banyak Mas. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu, Ci. Ya. Ini Hokianti, Hokianti yang sudah kompak sekali. Teman-teman bisa lihat ini kakinya. Bagus sekali. Ini masih di lapak. Mas Hendrik dari Lumajang. Nah ini teman-teman, Kimeng. Akarnya luar biasa ini. Ini tinggal menunggu percabangan saja. Juga ada lapaknya banyak, ini macam-macam bonsainya. Selamat siang Pak. Ya. Boleh ambil video sedikit? Ya, silahkan. Lubang ngetok nih. Boleh. Boleh tanya-tanya sedikit dengan ya, Pak siapa? Boleh. Mbah Yo yang terkenal di sini. Pak di YouTube ada di situ. Pak Wahyu. Mbah Yo. Mbah Yo. Ya, dari mana Mbah? Blitar. Dari Blitar, ini juga teman-teman dari Blitar datang ini ke Buleleng ikut berpartisipasi dalam PAMNAS Buleleng tahun 2024 dengan membawa koleksi-koleksi. Ini banyak yang apa namanya ini? Ukuran mami. Ukuran mami ya? Ini ratusan nih, demek ini sancang semua. Sancang semua Mbak ya? Ini bonsai baru. Selamat sore Mas, boleh dipideokan nih? Ini koleksinya dari Mas siapa? Mas Glangjun dari Jepara. Mas Glangjun dari Jepara. Wih, ini udah luar biasa sekali nih. Ini wacang apa sancangnya nih? Ini sancang. Sancang ya. Boleh tahu udah berapa lama Pak? Udah berapa lama nih? Ini kurang lebih 6 tahunan. 6 tahun ya. Dari sini depannya bagus. Saya suka dari sini. Ini ukuran large. Dan ya.
setengah. Berapaan nih Pak? Ini 20 juta. 20 juta harga ya. Oh teman-teman, kalau ada yang pingin ini sancang nih, 20 juta. Tidak perlu nunggu 6 tahun Pak ya. Iya. Yang 6 tahun udah ke saya. Ya. Tapi dari kalau dari bibitan awal mungkin sudah 10 tahunan lebih itu batang sancang sebesar itu. Oh, lama tuh. Ini aja nih baru main gini udah 6 tahun ini. Ini juga ini 6 tahun ya dari awal. Tapi itu masih bahan Pak ya. Itu berapa kalau bahan begitu? Itu 15 ya. 15 ya. Memang batangnya lebih besar tapi ini lebih udah jadi. Terus yang di sebelahnya itu Pak, ini 35 juta tapi barangnya luar biasa. Tapi itu harga Pak ya, bisa nego ya. Ini wacang, di bawahnya sancang, di atasnya di bawahnya wahong ya. Di atasnya sancang. Wahong laut apa wahong gunung, Pak? Wahong gunung ya. Ini sudah terlihatan dari perakarannya, ini kakinya bisa lihat kompak. Terus percabangannya sudah ada anak cabang. Rantingnya juga sudah ada anak ranting. Ini kalau yang suka bonsai, di depan rumahnya ada ini, lain dah. Oke, makasih Pak ya. Ada